Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merasa tidak dihormati dalam kontestasi pemilu 2024. Megawati mengingatkan bagaimanapun dirinya adalah Presiden kelima Republik Indonesia. Di hadapan peserta Rakornas Relawan Ganjar Mahfud Sepulau Jawa di G-Expo Kemayoran Jakarta, Megawati mengaku nuraninya selama ini masih terbuka dan sedih melihat situasi persaingan di pemilu 2024. Megawati menegaskan meski perempuan, ia adalah orang yang tangguh dan petarung sejati, seperti lambang banteng pada partainya. Megawati menyebut siap bersaing pada pemilu 2024. Hormati ya. Loh, kenapa? Loh, saya jelek-jelek ya pernah presiden loh. Dan masih diakui dengan nama presiden kelima Republik Indonesia loh. Saya tentu tidak apa, nurani saya yang terbuka dong. Loh, ini gimana sih? Maunya apa sih? Mari kalau mau bersaing, itu kita. Saya suka kalau di PDI Perjuangan itu, mana anak-anak saya itu ya. Kan bin saya selalu bilang gini, biar ibu ini perempuan, tapi ibu ini petarung. Nah.